Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Pelakon Merkin akui ada berlaku perselisihan faham dengan seorang pelakon ketika menjalani penggambaran filem Harimau Malaya. Merkin bagaimanapun memberitahu hanya berlaku pertengkaran mulut sahaja dan tiada insiden tumbuk-menumbuk yang terjadi. Filem ni agak berat kerana ia sarat dengan emosi. Penggambaran juga dijalankan daripada pagi hingga ke pagi. Jujurnya, selain cedera bahagian buku lali pada hari yang terakhir penggambaran, saya juga bertegang urat dengan pelakon yang mencayakan watak pemain bola sepak dalam filem ini. Filem ini mengumpulkan 22 lelaki dan semuanya ada ego masing-masing. Nak dijadikan cerita, kami menjalankan penggambaran babak latihan atas padang dan tekanan sudah mula ada berikutan cuaca terlalu panas. Lebih tertekan, kami perlu melakukan babak berulang kali. Jadi timbullah sedikit pergaduhan, namun tidaklah sampai bertumbuk, hanya bergaduh mulut saja. Saya tahu kami semua penat, mana tidaknya kami jalani penggambaran di padang itu selama lebih seminggu, dari pagi hingga pagi. Namun semuanya berakhir dengan baik. Meskipun pertengkaran memberi tekanan terhadap lakonan, Merkin berkata, mereka tetap baik dan berkawan sehingga sekarang. Kadang-kadang kita lupa bahawa ini hanyalah lakonan dan satu karya yang sedang dilakukan. Jadi tidak perlulah terlalu mengambil serius. Alhamdulillah semua pelakon pun faham situasi ini. Kami manusia, ada masa rasa kurang, tapi akhirnya kami berkawan seperti biasa. Kita pun lelaki, tak mahu gaduh lama-lama. Mengulas lanjut tentang filem pertama dan bekerja di bawah pengarahan Dato' Afrin Syauqi, dia sangat berterima kasih diberikan peluang tersebut. Saya sukakan sukan. Sejak dulu sampai sekarang, saya memang aktif dalam sukan balapan, olahraga, rugby dan pelbagai lagi. Jadi apabila diberikan watak ini, pastinya saya teruja. Jujurnya, saya takut filem ini tidak melepasi harapan ramai. Saya tak boleh nak berikan 100% yang orang ramai mahukan sebab saya hanyalah pelakon, bukan pemain bola sepak. Saya boleh bermain bola sepak tapi untuk memenuhi keinginan orang lain tak mungkin boleh. Jadi saya harap penonton boleh faham apa yang kami kerjakan dan mesej filem ini. Filem Harimau Malaya The Untold Journey mengisahkan kebangkitan semula Harimau Malaya selepas kemerosotan yang membawa kepada perletakan jawatan jurulatih Tan Cheng Hui pada Januari 2022. Selain Merkin, filem ini turut dibintangi pelakon seperti Sofia Al-Barakma, Aidil Aziz, Aiman Hakim Reza, Tony Yusuf, Zain Hamid, Vanida Imran, Era Fazira, Amelia Henderson, Namron, Bel Ngasri, Kevin Che dan Douglas Lim. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.